dalam mimpi aku tuh lokasi itu di kebun mangobot. Ternyata berkebun itu tidak semudah yang saya bayangkan, Mang. Ya, begitulah bertani. Bertani juga berat. Sama perjuangannya, setiap pekerjaan itu berat. Aduh, nah ini tuh aku batak ke sesaje no. Apa tuh? Semenjak zaman corona nih serba segol, mana karyawan banyaknya di PHK, honorer banyak pulonya di rumah kan, inilah nalak kerja pulo lah segol ini. Untuk mana lah kelanjutan hidupnya. Hey, mana lah nalak kerjaan. Amulah ini lanjut pikirannya anak tuh. Aku jalan ke baik, ngedapat dalam mimpi tadi. Menurut dalam mimpi aku tuh, lokasi itu di kebun mangobot. Aku nak bertanya dengan mangobot maluan ini. Pacar aku pula dipulakannya. Oh ya, cuba aku tanya dengan jemu lain. Di sebelah kebun mangobot tu kan ada kebun pulau di sekitar tu. Kalau ada jemur di situ. Ah, diamlah. Aku cuba ke kedai mulai tu. Okey. Ah, dapat ni. Nah, itu ada jemur lagi berkebun tu. Siapa tahu dia keruan di mana batang besar tu. Tanya kudai. Assalamualaikum, Pak Unjo. Waalaikumsalam. Woi, maaf ni ane ning ganggu kerja Pak Unjo ni. Ini aku nak numpang bertanya ni, Pak Unjo. Apa dia nak tanya? Uji jemur di sini ni ada batang besar. Aku ni nak minta ini apa? Minta apa? Minta mangkuk kancang kayu. Oh no. Oh, tapi sebenarnya pertanyaan ini agak pribadi sebenarnya. Hey. Muda tu. Pegang cangkul ini, pegawai. Aku ni ketuan, aku tunjuk. Tapi aku ni tu sanggup mau nyangkul. Apa dia nak tu? Aku ni mau pacar nak jalan pintar. Oh no. Aku gancang kayu, gancang sukses. Hey. Uji, ini apa? Ada batang besar di situ. Banyak batang besar di sini. Itu? Batang besarnya itu. Ah, yo. Kekiro, dia baik sarata di situ. Baik mudah tu. Bawa kopi, gula, rokok, gorengan, ayam panggang. Kamu itu tu makanan manusia, pajuan manusia itu punco. Rasa mu baik. Kayak kita manusia, malu hidup juga dia tu. Sebab dia gaib. Oh. Allah melita Ponjo. Tapi itulah Ponjo. Amo pacak jangan keruan dengan masyarakat. Hey. Masalah ini. Apalagi dengan mangobot. Oh iya. Heeh. Maluan aku Ponjo. Oh no. Sebenarnya nido etis aku bertanya masalah ini nih. Tapi lo mana lagi Ponjo? Ya lanjutkanlah. Kasih tahu. Nah, saya udah kan kasih tahu sama orang lain. Oh, jadi. Terima kasih banyak, Pak Jo. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
bawa banyak-banyak yo. Astagfirullahaladzim, masih ada orang kayak gitu yang mau jalan pintas tidak ingat dosa orang itu. Alhamdulillah, buan ini luas sekali. Meskipun bertani sendiri, enggak menjadi masalah itu. Mudah-mudahan ini bisa saya olah dengan baik. Saya tanami hal-hal yang bisa membuat penghasilan jauh lebih besar ini. Wow. Kita tinggalkan dulu bisnis seperti itu. Ternyata berkebun itu tidak semudah yang saya bayangkan. Oh no. Ya, begitulah bertani. Bertani juga berat. Sama perjuangannya, setiap pekerjaan itu berat. Ya sudah, nikmati saja. Itu semua adalah bagian dari prosesnya itu. Wow. Setiap kemenangan itu pasti ada perjuangannya dulu. Dan yakinlah, itu nanti bakal indah pada waktunya. Paham? Paham. Ya, enggak paham juga harus kau paham-pahami. Oh no. Saya paham-pahamkan saja. Tidak bagus itu, harus paham. Hey. Itulah kehidupan. Mau bertani, berbisnis, semuanya ada resikonya. Ada bebannya. Kalau memang sudah kecapean, ya sudah istirahat. Jangan dipaksa. Ya, Bang. Besok. Nanti teruskan lagi. Ya sudah, kita istirahat dulu. Rehat? Ya, istirahat. Tangkul ini? Ya, di sana. Nanti kamu ulang lagi. Ya sudah, saya tinggal. Kalau itu batang besar ya tu. Caknya lah ni aneh tu. Nah mulai itu aku nak balik kedai ni. Mata kopi. Oh no. Gorengan, rukuak, gulo. Tapi ada ayam panggang pula tadi tu. Balik kedai mereka. Dorong mama. Hormat sama orang tua. Pacara itu. Enggak ada dak sana. Itu namanya pahlawan. Aduh. Aduh. Lega juga beristirahat ini. Inilah kehidupan ini dek. Mama sekarang ini mencoba untuk hijrah. Berhijrah. Dari dunia perbisnisan ke pertanian. Pertanian. Ya begitulah pokoknya. Lupakan dulu lah bisnis-bisnis. Ya bisnis-bisnis itu masa-masa kelam. Tidak salah. Ya. Kelam-selam. Ya begitulah pokoknya. Dunia kelam, Mang. Oh, ya. Gitulah. Sekarang, ya walaupun kadang-kadang ini ada senangnya, kadang-kadang ada sedihnya juga. Dahanlah ini berhasil. Bawa
Abang jangan sampai tahu. Aduh. Nah, ini tuh aku bataka sesajeno. Nih di sini ada kopi. Gulo kopi. Nah, ini ada gorengan. Nah, ini ada rukwa gulo tuh. Pugawe bos Joni tu. Si tahu ke mau ngobat dulu. Nah, ini aku batak ke tremos. Di dalam ini ada air hangat. Kamu nak ngupi, ngupi lah tu. Nah, mudah-mudahan apanya aku pinta dapat terkabul. Mudah-mudahan aku dapat rezeki banyak, proyek dapat banyak pula, dan kesejahteraan dapat pula. Oh no. Nah, ini aku tinggal ke tu. Kamu nak ngupi-ngupi lah sini. Ini makan lagu ringan, nak nyantai ruko ada. Oh, dia mau. Ini aku tinggalkan sini ya, tu. Kali ini sudah bikin kopi dulu. Apa ulau bos ini? Minta sesuatu yang tidak jelas. Mau ayo itu ya bekerja, berusaha dengan gini. Palau. Sudah kasih airnya ini? Kapan? Oh no. Nggak ada sendoknya ini. Ada. Ini aja lah. Panas. Inilah kerja manusia tidak benar itu. Jangan ditiru. Kalau mau kaya itu ya bekerja, berusaha dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ini pada pohon apa ini? Durian. Ya, kalau dia berbuah kita bawa ke Jawa itu ya ada hasilnya. Ini nunggu kopi sama durian ini. Sudahlah cepat kau makan itu. Sekarang kita bagi tugas saja. Kamu bawa motornya lagi. Ya. Nanti saya tunggu di sini. Kita kerjain dia. Ini tutup. Ntar ini datuknya bos ini mau ngopi katanya. Oh no. Mana lagi ya? Ya sudah, sekarang kamu ambil motornya. Ya, jadi. Ini apa lah ini? Bawa gorengan, bawa kopi, pakai termos juga dia. Ini manusia yang makannya ini. Oh no. Bukan pohon durian. Saya kerjain kamu sekarang. Biar apa? Biar jangan sering-sering begini, biar kapok dia, tahu rasa dia, apa begini tadi. Saya kerjain biar tahu rasa, biar kapok dia. Hey. Jadi manusia harus bekerja, berusaha, dan berdoa. Ah, datang dia. Wah. Laut dia ngopi, cak mana datuk ni? Gula kopi habis, gorengan habis. Nah, mudah-mudahan baik. Punya kepinta tadi dapat terkabul. Oh no!
proyek bisa. Hei, rezeki lancar. Cung. Aduh datu kene. Anak auto. Terima kasih atas kopi panasnya. Semoga apa yang sudah kau pinta tadi bisa tercapai kesejahteraan dan segalanya itu. Mudah-mudahan. Oh no. Bisa diterima dan dapat balasan yang simpel. Au tuh. Sama-sama tuh. Iya, karena kau pun sudah saling memberi. Tapi besok cucung jangan kembali lagi ke sini ya. Au tuh. Tapi setelah ini ada 3 hal yang harus cucung lakukan. Oh, masih ada syarat lagi tuh. Beliau syarat tuh. Pulang dari sini, bersihkan diri, ambil wudhu dan sholat. Yang kedua, bekerja, berusaha, dan jangan lupa berdoa. Dapat penghasilan. Yang ketiga tuh. Oh no. Sedekah, berbagi sesama. Itu pun kalau enggak, biasanya kan kamu pelit itu. Tapi yakin tuh itu kekira dapat tuh. Oh no. Ya itu tinggal gimana usaha cucu nanti. Ngapola itu tuh. Ya kalau memang yakin mau bekerja pasti ada hasilnya. Ya tuh, amo itu keruan aku tuh. Amo itu ngapo aku kesini tuh. Oh no. Urusan kamu itu kalau mau sini atau tidak. Ngapo bulu dia marah-marah ini. Jangan-jangan bukan datu ini nih. Datu, tapi masih ganteng. Oh no. Kan ini datu. Ya, Cung, ini datu, tapi masih ganteng. Kelosan lagi. Baik. Beres ini nih. Bukan datu ini nih. Kopi naik kok dah. No. Hei, apa mang? Jadi ada rezeki di bawah batang pohon ini. Oh no. Betulah, saya lagi lapar, capek abis kerja, cangkul tadi. Gorengan abis, kopi abis, ruko abis pulo. Kira yang mamang nih yang ambil. Pantas lah pacak buat kopi dewe. Ya, bos. Besok jangan lupa datang lagi. Sebenarnya kayak tadi, gak ada sendoknya. Oh no. Sama nasinya gak ada. Ngapain ngicek datang lagi? Lah, lagian kenapa juga Bu Joni minta sama pohon gini? Belum pernah ada ceritanya pohon mau memberi rezeki itu. Ya, emang. Aku lambayak modal ini nih. No. Kopi, ruko, gorengan. Habis kalau dengan mamang. Alhamdulillah, terima kasih Bos Yoni. Hitung-hitung sedekah Bos Yoni. Siapa tahu imbasnya kan ada buat Bos Yoni. Bisa berbagi. Besok berbagi lagi kalau bisa. Kebetulan saya ada urusan lagi. Nyangkul-nyangkul. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum. Woi, mang. Oh, bang. Memang nih, pulau kopi labis, kopok labis pulau, kuringan labis pulau,
Malas ku mata ini. Dia belak tinggal ke bawah.